Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku membuat monthly favorites lagi karena udah sempat, maaf ya berisik itu mobil di depan. Karena udah sempat beberapa bulan keputus, ya udah jadi aku mau bikin lagi karena sebenarnya setiap bulan aku tuh enggak terlalu punya banyak favorit gitu. Biasanya kalau udah satu barang suka bakal terus lama. Tapi untuk bulan ini aku lagi punya beberapa favorit yang aku pengen share ke kalian. So, sebelum masuk ke videonya jangan lupa di-subscribe lalu di-like dan di-komen selanjutnya video apa lagi. Dan langsung aja kita mulai ke barang pertama. Jadi di sini aku random ambil aja ya. Yang pertama, tada! Ini aku nggak tahu bacanya. Pokoknya dari Juvia Place atau Juvia Palette. Jadi ini yang mininya. Ini yang varian yang warna pink, Seri yang warna pink. Ini bagus banget dong ya. Dan aku juga udah sebutin di mini haul dan lagi aku pakai eyeshadow yang dari sini semua di mataku. Aku suka banget dari pigmentasinya, terus dari hasilnya gampang di blend, lalu juga dia fallout yang gak terlalu banyak, warnanya juga cantik-cantik banget. Ini bisa kalian pakai untuk macam-macam eye look, kayak palette to go juga sih, karena dia bisa untuk glamour, bisa untuk natural, bisa sehari-hari. Misalkan kalau sehari-hari kalian tinggal pakai transisinya warna ini, terus nanti eyelidnya warna ini, kayak bagus banget ya kan. Bener-bener multitasking banget juga ini palette-nya. Bisa juga untuk ngekontur hidung juga bisa. Jadi so aku suka banget. Dan aku mau swatch lagi untuk kalian. Aku tuh baru nyobain yang warna Chi dan Dahlia. Terus aku mau aku mau ambil warna Zola ya dan Bori. Tuh, warnanya cantik banget. Liatin ya. Wow, keren banget kan. Padahal aku cuman kayak ngambil dikit aja, warnanya udah kayak gini, benar-benar super duper keren banget. Kalian bisa beli di online shop, tapi kalau aku beli sendiri di The Joy of Makeup, Instagram aku taruh di sini. Aku nggak di endorse, aku beli benar pakai uang aku sendiri. Tapi karena aku suka banget, jadi aku ngasih tahu belinya di mana. Ya iyalah ya, gitu. Selanjutnya aku di sini, aduh, aku tuh kayak lagi kayak pilek gitu. Aku di sini tuh lagi punya beberapa lipstick yang aku suka banget. Jadi aku di sini punya lipstick ada 3 lipstick ini, dan ini setiap aku pakai lipstick ini pasti tuh kayak lipsticknya apakah bagus banget, bla and bla 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 gitu kan. Jadi aku mau share ke kalian juga. Nih yang pertama aku punya Pixi Lip Cream. Ini aku beli di Tokopedia. Kalau masih ingat aku taruh di sini aja di layar. Takutnya di description box aku nggak nulis. Ini kalau salah harganya sekitar 43.000 atau 45.000. Warnanya cantik banget, warna kayak kesukaan aku, pink nude gitu, benar-benar warna sehari-hari. Gak too much gitu lipsticknya warnanya, jadi bisa dipakai wearable banget. Terus untuk packagingnya kayak biasa aja sih, aku agak kurang suka, kayak terkesan agak gitu-gitu nih ini. Tapi ya karena produknya juga bagus, soalnya dia itu benar-benar nggak bikin kering bibirku, terus dia juga nggak patchy, benar-benar nutupin banget, sekali ulas juga nutupin, jadi aku suka banget. Warnanya seperti ini, kayak gini. Jadi warnanya itu agak ada tone pink tua nude gitu sih, kayak cantik banget. Aku tuh rata-rata lipstick pasti punya warna-warna kayak gini, warna-warna aman aja. Tapi juga bisa dipakai untuk misalkan kalian mau bold makeup tapi lipsticknya nggak mau bold juga, bisa pakai itu juga. Jadi benar-benar wearable banget, pakai apapun deh lo bisa gitu. Terus yang sering banget ditanyain dua lipstick ini, kak pakai lipstick apa bagus banget sih gitu-gitu. Ini dia duo kesukaan aku. Jadi ini yang warna Exclusive Matte Lip Cream yang shade-nya Move On nomor 09. Aku super duper in love banget karena apa ya, warnanya kayak sama sih, nggak jauh-jauh dari si Pixi itu juga, warnanya warna-warna pink-pink tua gitu, tapi nggak tua banget. Aku agak susah sih ngedeskripsiin warna, tapi ini pokoknya cantik banget. Kalian juga kalau pakai ini nggak salah.
Nah, aku mau bahas lagi ke kalian, ini Sari Ayu Intensive Acne Care. Aku beli ini di Bio Store dekat rumahku, tapi kalian bisa temuin di Hypermart, Indomaret mungkin ada. Kalian tinggal tanya aja sama mbak-mbaknya, ini sekitar harganya Rp20.000 kalau nggak salah. Ini aku super duper suka banget, tapi aplikasinya ternyata ada yang ngasih tahu aku jangan pakai kapas. Langsung aja pakai tangan, kalian cocok langsung diaplikasiin di bagian jerawat dan yap! Sehari semalam aku pakai, paginya udah kering dong, makanya aku udah bisa pakai make up agak tebel gini. So, aku suka banget, kalian juga bisa coba, bumbunya bumbu belerang gitu sih, agak enggak enak tapi ya khasiatnya oke gitu. Dan di sini aku mau mention concealer yang aku sering banget pakai hampir tiap hari. Ini L'Oreal True Match yang shade-nya light medium. Jadi ini aku suka banget, ini udah tinggal dikit karena aku tuh sering conceal untuk eyebrow aku, terus untuk di bawah mata juga, walaupun agak di bawah mata tuh agak abu-abu tapi so fine-fine aja. Aku pakai ini, aku juga suka, kayaknya mau beli lagi, kayak sekitar Rp150.000 harganya sekecil ini, atau Rp110.000 aku beli di L'Oreal, di store-nya di Matahari gitu. Terus aku mau bahas lagi, ini ada Maybelline Great Lash yang clear transparan, ini warnanya clear. Banyak super duper banyak banget yang nanyain ke aku, beli di mana sih, beli di mana gitu. Aku tuh beli di Tokopedia, namanya Crown Box nama tokonya. Kalian tuh cari di toko, bukan di produk. Kalau misalkan nyari di keyword Crown Box, itu kamu nyari di toko, pencet bagian toko, jangan bagian produk ya. Kalau kayak gitu gak bakal ketemu. Tapi sebenarnya kalau Maybelline Great Lash ini aku tuh kan nyarinya paling termurah. Terus juga aku nyari pakai keyword Maybelline Great Lash Mascara dan itu ada. Aku bingung sama kalian pada nanya ini beli di mana, padahal kan bisa nyari di keyword, tapi ya it's okay, aku ngasih tahu ya. Jadi enggak usah ya. Ada yang nanya lagi karena banyak banget yang nanyain di DM, komen YouTube, komen Instagram, kayak semua gitu ditanyain. Terus aku punya ini parfum aku suka banget. Ini dari Bath & Body Works yang Warm Vanilla Sugar. Ini aku suka banget dong. Aromanya itu kayak bener-bener vanilla banget. Aku tuh lebih suka yang warnanya parfum tuh yang lebih apa ya? Bukan segar, aku lebih suka yang kayak nyaman aja gitu, enggak terlalu nyengat banget, enggak bikin pusing. Aku tuh lebih suka yang warm-warm aja gitu. Iyalah, namanya juga Warm Vanilla Sugar. Suka banget, aku suka banget sama vanilla, mulai dari semuanya, hand body, sabun mandi aku, ini aku suka banget. Tapi kekurangan cuma satu, dia itu ada glitter-glitternya, aku salah pilih. Sebenarnya ada yang gak ada glitternya, tapi aku gak ngeliat, jadi aku beli yang ini. Harganya Rp300.000 kalau gak salah. Beli di Kokas ya, di Bath & Body Works, Kota Casablanca. Dan dua terakhir di sini, produk andalan aku juga kalau lagi jerawatan. Jadi ini ada Strong Acid Water dari Kenjen Water. Aku bukan promosi karena aku jualan, jadi aku promosi, enggak. Aku juga khasiatnya dari skincare aku yang setahun kemarin itu, videonya itu masih sama, aku masih tetap pakai ini, aku super duper suka. Dan yep, that's all my favorite blah and blah blah blah. Aku seneng banget bisa share lagi ke kalian, semoga juga kalian suka dengan apa yang aku share kali ini. So, segitu aja untuk video kali ini, semoga kalian juga suka. Ulangnya terus tuh ngomong. Ya, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Bye. See you on my next video.